Ya, tapi saya yakin karena memang sudah lama persiapan sudah dilakukan sejak lama. Nah, jadi ini kalau dia suami istri 23 kali 2 500. Kalau kemarin estimasi kemarin itu sekitar 60 ya. 40. Ya. Estimasi sebelum ada rapat panja kalau dia kali 2 sekitar 100 sampai ini. Nah, ini paket yang kita mau ikut daftar haji plus sama aja nunggu juga kan kalau kita baru masuk. Ya, karena haji plus itu kemungkinan 7 sampai 6 ya atau 8 tahun itu daftar tunggunya. Jadi ya sudah benar lah, kita tempo hari itu semua sudah diatur ya. Kita juga gak nyangka masih banyak juga saudara-saudara kita, tetangga kita, seusia kita. Ya kok bagaimana ngedaftar lagi kita dari nol. Makanya kalau memang ada saudara, tetangga dan memang keluarga ibu itu rame, lebih baik musyawarah saja. Daripada dia mungkin anak-anaknya hari ini melihat kondisi belum bisa, kondisi ekonomi, kesehatan, tapi kita nggak tahu hidup ini setelah selesai kemudian setelah selesai ternyata bisa. Ini yang banyak memang godaan kalau menurut saya, satu godaan yang besar. Sudah luar biasa apa ini daftar menunggu sudah sekian tahun, kemudian kita cabut untuk melaksanakan suatu kegiatan karena ada biro perjalanan umroh aja lah katanya. KPIHU Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Ahmad Dahlan Kabupaten Tangamus Provinsi Lampung yang akan berangkat tahun ini. Alhamdulillah mereka yang usianya sudah di atas 65 tahun sekarang sudah bisa berangkat. Tahun kemarin belum bisa berangkat, alhamdulillah sekarang sudah bisa berangkat. Kemarin pada suami saya harus terpisah karena si suami sudah di atas 65 tahun walaupun beberapa